Jadi gini guys, aku adalah kepala desa di kampung ini. Kita lihat sendiri bajuku yang sangat bagus, rumahku yang sangat gege. Okay. Jadi di video kali ini kita bakalan membebaskan bapak ini. Aduh, masuk penjara lagi kan? Kita akan membebaskan bapak ini dari kurungan tempat ini. Jadi sebelum itu, alangkah baiknya kalian tuh klik tombol subscribe dan like-nya ya. Let's go, 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 go. Okay, jadi tugas yang pertama, kita akan mengkafes Eden. Nah, itu Eden lope, lope. Jadi guys, di sini aku mempunyai 2 Eden dan 1 texture pack. Texture packnya adalah texture pack yang wet kepuang pokoknya ya. Texture pack yang biasa dipakai semua YouTuber Minecraft, pokoknya GG lah ya. Jadi kalian tonton aja sampai habis, oke? Okay? Oke. Okay. Jadi begini guys ya. Guys, lope-lope ini kita bisa melihat berapa darah musuh kita. Bam. Lihat, berkurangkan darahnya. Tengok. 92. Nah, berarti guys, setiap kita tangan kita pakai tangan kosong, jika kita menggocon ya berkurang hanya 2. Tengok guys, berkurang hanya 2 kan. Kalau kita pakai Nether, Nether Sword ya. Kalau kita bawa yang namanya Nether Sword, kita lihat guys berapa berkurangnya. Bam. Wih, langsung 65. Bam. Oh, langsung 56. Bam. Berapa guys kira-kira guys? Kalian komen aja guys berapa guys. Nah. Tengok guys, mati langsung guys. 11 dong berarti guys. Wow, hebat guys. Jadi guys, sebagai kepala desa yang baik, kita juga punya kuda guys ya. Kuda kita ini namanya Jethro, oke. Okay? Nama kuda ini Jethro. Halo Jethro, saatnya kita untuk berjalan-jalan desa, mempatroli desa, oke okay? Jethro. Di sini Jethro, kita harus melihat Jethro darah mereka ada 8. Bam, langsung mati. Wow, pedang ini sangat OP. Oke Jethro, kamu aku biarin liar ya, tapi kamu jangan sampai hilang dari desa ini, oke? Lanjut. Eden yang kedua sangat membantu kalian dan sangat membantu warga desa di Minecraft. Iya, Eden yang kedua ini adalah Eden or Cobblestone or generator. Kita lihat, karena or generator ini telah disumbat oleh bapak ini, jadi bapak ini aku kurung sebagai kepala desa yang baik guys. Jadi aku setelah 3 jam menunggu, ternyata tidak hancur-hancur guys. Ini tidak hancur-hancur. Jadi bagaimana cara untuk memperbaikinya? Begini guys caranya guys. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kalian simak aja videonya. Jadi pertama-tama kalian bolongi 3. 1, 2, 3. 4. 4. Terus 1, 2. Kalian bolongi di sini. Oke. Terus kalian taruh air di sini dan taruh lava di sini. Jadilah dia ore generator. Bagaimana cara merubahnya jadi ore generator? Kalian bolongi di sini dan kalian bolongi di sini. Dan kalian injek. Jadilah dia ore generator. Apapun yang kalian inginkan akan berada di ore generator ini, guys. Oke, sekarang kalian tidak miskin lagi. Kalian tinggal jongkok akan mendapatkan semua ore-ore yang ada di Minecraft. GG-nya, guys. Udah selesai nih. Udah sultan aja nih kita nih guys. Udah sultan aja nih guys. Jadi untuk membuatnya lebih indah, kita bakalan hias. Jadi cara hiasnya begini guys, sesuai tata aku ya guys ya. Pep and pep and pep. Oh my god. And pep. Apa lah di sini gak jelas ya. And pep, taruh di sini. Boom. Oke. Okay. Jadi ini taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Kalau kalian suka aja guys, kalau kalian nggak suka nggak apa-apa loh. Sini, di sini, oke. Terus ini juga kita taruh di sini, sini. Nah, ini taruh sini dan ini taruh di sini. Yeay, ini taruh di sini dan ini taruh di sini. Yeay, terus taruh ini di sini, taruh ini di sini, dan taruh itu di situ, taruh itu di situ. Oke. Lanjut,
ke shader alias tekstur. Yeay. Shader dan tekstur ini adalah shader Night Vision. Ya, dari dulu kalian bilang, "Bang, bang, kok bisa terang? Bang, bang, kok bisa terang? Bang, bang, kok bisa terang padahal malam, bang?" Wow. Ini adalah shader Night Vision. Yang bagusnya shader Night Vision ini, shader ini bisa kita gabungi dengan shader apapun, oke? Okay? Alias tekstur apa shader ya, bisa kalian gabungi dengan apapun, oke? Okay? Oke. Okay. Jadi, contohnya kita menggali diri. Ayo kita gali diri. Iya. And bam, tidak akan gelap. Kalian bakalan mining tidak gelap-gelap, guys. Kalian mining, guys. Kita contoh mining, guys. Tidak gelap-gelap, guys. Huhuhuhu. Oke, kita lanjut lagi. Ketika malam. Ketika malam ini akan sangat-sangat terang, guys. Tapi kalau siang ya biasa aja lah. Pokoknya kalau tempat gelap itu, guys, pasti terang, oke? Okay? Tengok ini, guys. Itu enggak usah dilihat ya, guys ya. Anggap aja itu enggak ada. Itu proyekku ya, guys ya. Oke. Jadi Night Vision ini adalah untuk menerangkan. Yeay. Kamu, Pak, akan saya bebaskan sekarang karena kamu telah tidak berdosa lagi, Pak. Keluarlah ayam-ayam, bahagialah kalian, bahagialah, bahagialah. Kamu telah bahagia, Pak. Silakan kerja ya, Pak ya. Jangan suka membolos lagi, jangan suka melakukan kesalahan ya, Pak ya. Jadi itulah, guys, edit kita kali ini. Dan jangan lupa kalau kalian belum subscribe, ikutkan, guys. Subscribe, guys. Jangan nonton white, guys. Oke, okay, bye.